Heboh di media sosial apabila sebuah forum dalam talian mendakwa sistem pangkalan data pusat padu di Godam turut dipapar pesanan kumpulan penggodam yang mengaku bertanggungjawab. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Ia turut dinafikan padu menerusi akaun media sosial rasminya. Menurut Menteri Ekonomi, portal berkenaan telah tersalah lapor. Penelitian mendapati laman yang digodam adalah milik unit pengurusan dan penyampaian perkhidmatan Kendalian Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Secara kebetulan, unit terbabit turut menggunakan akronim sama. Menyedari kesilapan itu, portal itu kemudian membuat pembetulan dalam laporannya. Henti sebar maklumat tidak betul. Tak perlu tergopoh jadi pertama yang berkongsi berita. Penyebaran maklumat palsu adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.